you banget teman-teman di Loket udah support tiket.com untuk sentra vaksinasi COVID-19. Kita baru opening ini pertama kali tadi baru dihadiri sama Pak Menteri Bapak Sandiaga Uno. Sentra vaksin ini akan difokuskan mayoritas untuk pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif karena kami pengen mendukung untuk percepatan pemulihan industri parekraf. Kami memilih Loket sebagai partner kami karena memang di tiket.com dan Loket itu kita sudah sering berkolaborasi bareng dalam berbagai macam event ya. Melanjutkan kerjasama Loket dengan Kementerian Kesehatan, di mana Loket sebagai penyedia platform vaksinasi, registrasi, dan penjadwalan. Setelah ini kita masih memiliki banyak inovasi lagi yang bisa dilakukan untuk kepentingan sentra vaksinasi lainnya. Dan dengan dibukanya 18 plus, sekarang Loket bisa membantu untuk melakukan penyebaran sentra vaksinasi lebih banyak lagi dan menjangkau sasaran masyarakat lebih luas lagi. Dengan ini diharapkan Loket bisa membantu terciptanya herd immunity yang lebih cepat lagi dalam mencapai 1 juta vaksin di bulan Juli ini. Bagi peserta yang ingin datang ke sentra vaksinasi di Rumah Sakit San Carolus, diharuskan mendaftar dulu melalui platform tiket.com yang terintegrasi dengan sistem Loket, lalu dengan membawa e-tiket dari tiket akan divalidasi oleh tim lapangan dari Loket. Kedepannya kami harapkan bisa ada banyak kolaborasi bersama dengan Loket pastinya, selain event-event ke depan tapi juga untuk di sentra-sentra vaksinasi ke depannya. Untuk teman-teman brand atau perusahaan-perusahaan yang mungkin tertarik untuk membantu pemerintah dalam melakukan proses percepatan vaksinasi dan penyebarannya di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi loket.com supaya kita bisa langsung menyebarkan vaksinasi sebanyak-banyaknya di seluruh pelosok Indonesia.